Assalamualaikum semua. Selamat petang, selamat pagi. Pukul berapa pun awak tengok video ni. So basically saya nak sedikit explain soalan tutorial trigonometri soalan 15 ni. So macam mana nak simplify dia. Bila dia cakap simplify, jangan bagi value sebagai final answer. Jawapan kita masih ada dalam bentuk sin ataupun cos ataupun tan. Mengikut soalan lah. Okay, untuk soalan A, kalau saya tengok dekat sini, bentuk ataupun corak soalan ni lebih kurang macam formula double angle. So kalau kita tengok kat sini, let's say kita labelkan 20 sebagai A, 140 sebagai B, contoh eh. So saya ada cos A sin B tambah sin A cos B. Nampak tak? Ini sebenarnya adalah formula sin A plus B. Ha, nampak tak? So, kita bolehlah conclude-kan dekat sini. Terus je sambung daripada sini yang ini adalah sama dengan sin A kita tadi adalah 20. B kita tadi adalah 140. So, ini adalah sin 160. And then dia suruh simplify je dalam bentuk basic angle. So kita check macam yang kita buat hari tu, 160 ada di kuadran 2. Ini 160. Alpha kita mana? Alpha kita di sini. 60 pula. Ini alpha. So A, S, T, C. So, awak bernasib baik sebab ini di tempat sin. Maka, dia stay positif. And then, trigo adalah sin. And then, alpha kita 180 tolak 160. So, kita dapatlah jawapan kita sin 20. Macam tu. Ini je yang dia nak. So, awak make sure mata awak kena tajam betul-betul untuk nampak yang ini adalah compound angle formula. So, kita tengok dekat soalan B. Sin A sin B. So, let's say 40 kita adalah A. 80 kita, 80 adalah A. 40 adalah B. Okay. So, and then tolak cos 80 tadi kita jadikan A and then cos B. Okay. Kita tahu side note pen hijau. Cos A plus B adalah cos-cos dengan sin-sin. And then, kalau ditambah dekat A plus B sini, dia akan jadi tolak kat sini. So, A, B, A, B. So, bila kita compare dengan kita punya daripada soalan B ni, dia terbalik kan? So, kita pusing je lah kan dia. Faktorkan negatif dekat cos tu. So, kita akan dapat cos tu dekat depan. Saya keluarkan negatif. So, dia akan jadi cos A cos B tambah sin A sin B. So, rujuk balik formula. Kalau tambah di sini, masa kita simplify, cos AB. Apa akan jadi dekat tengah-tengah sini? So dia akan jadi tolak. And then negatif cos A tadi apa? 80. B kita apa tadi? 40. So kita akan dapat negatif cos 40. So ini dah tak perlu simplify pergi basic angle sebab 40 tu dah memang ni 40 dekat sini, dia memang berada di kuadran 1 sudah. Basic angle kita syarat dia kan mesti less than 90 degree. So inilah alpha kita juga. Theta kita tu adalah alpha kita. So kita dah siap macam ni je.